bang? Mau ke Bogor bang. Bogor. Iya. Nyari yang jual loli samping. Nggak punya loli samping malah minta. Ini dia. Baru nyampe. Temen gua Fajar baru nyampe. Satu lagi. Satu lagi yang ikut. Jadi kita jalan-jalan pagi ke arah Bogor, kuliner, naik Vespa, habis itu cabut lagi. Oke? Okay? Orang yang pernah ke Bogor kan juga kan motornya kita rakyat. Ini kita persiapan nih. Jadi yang ikut kali ini agak banyak. Yang ikut kali ini lumayan. Kalau kemarin kita 3 motor ya. Nah, sekarang kita ada 1, 2, 3, 4 ya, ditambah 2, 6, nanti kita nyusul lagi dan ditambah 2 lagi, jadi totalnya kita 7 motor Vespa yang akan jalan ke Bogor. Kita riding-riding tipis-tipis aja, jadi menikmati suasana pagi di Jalan Raya Bogor. Oke coy, check it out. Nelpon lo jam berapa tadi lo? Gue udah nyampe sini tuh masih gelap. Iya, setengah jam. Ini gue sampai makan dulu tuh di pecel padang itu tuh. Apa oh, di lontong sayur. Jadi gue sempet sayur apa sarapan dulu tadi. Laper juga gue. Oke. Tujuan kemana kita? Ke Batu Tulis Bogor. Oke, goreng lagi. Iya. Emang udah ada penyaluran apa? Togenya ngangenin itu. Iya, emang bener togenya. Apalagi pakai daun pantat. Iya. Oke, bentar lagi kita berangkut. Check it out terus perjalanan kita ya. Lihat terus perjalanan kita. Kali ini 7 motor. Agak sedikit banyak. Kita bawa teman lagi dari Arkadia, Permata Arkadia. Anak Vespa juga. Ya, dan dia bawa PX. Oke, okay. Ada. Yuk, kita cabut. Dia ditungguin sama temen di SPBU Pekapuran. Kita ketemu di sono bareng, joyride lagi ke arah Bogor. Jangan lupa, kebetulan gua pakai GoPro. Mengamatikan momen perjalanan kita kali ini. Oke, simak terus perjalanan gue di Sumori di hari Minggu tanggal 5 September ini bareng Fajar, bareng siapa? Agus sama Reja, terus tadi ada satu lagi Arif. Jangkung. Oke. Lagi. Yeah. jadi kita ngumpul lagi di sini. Jadi kebetulan kita ketemu di pom bensin di Pekapuran di bareng Om Andi. Siap. Nah, ini dia nih yang
selalu ditunggu. Touringnya, akhirnya kejadian. Alhamdulillah. Oma Ted, Oma Andi. Jadi gue sekarang bawa 2 tak, bawa PX. Jadi kita PX semua, rata-rata ada 1 XL, jadi ada sprint juga. Jadi konsepnya adalah 2 tak. Jadi ini pertama kali touring ya? Touring pertama kali 2 tak. Boleh ya, udah bukan 2 tak, udah gak kehitung. Ini experience pertama nih bawa jalan jauh. Yes, jam terbang, kenalan sama aspal. Ya, ini dia nih. Ini namanya Anya loh. Anya. Biru telur asin. Jangan ngebut-ngebut loh sekarang. Enggak. Saya bawa kamera soalnya. Wih, ngeri. Kemarin tanyain bini gua nih, bagus juga katanya, Pak. Ini ya? Iya. Ya, kurang ya? Kalau gue bilang catnya lumayan. Ya ini ada lekukan nih. Ada lekukan ya. Lagi dilihat-lihatin screennya. Minat lo screen. Jadi tujuan kita kemana aja nih hari ini? Hari ini kita ke Bogor, ya kan? Setelah lepas dari PPKM, nikmatin dulu dengan Vespa, kita ke Bogor, nikmatin toge goreng dulu pagi-pagi. Kita nikmatin suasana jalanan Bogor, jalan raya Bogor nih, kalau pagi-pagi mantap, enak banget. Ini bareng kawan-kawan Vespa juga nih. Bogor ini kopi 20 di mana sih? Oh, enggak tahu. Berarti kalau mau melipir, mau ngobrol doang bisa juga kamu. Ini orangnya muter banyak banget. Mana? Nih, joyride bawa 2 tap. Mana itu? Itu ya. Enakan ini kalau buat jalan jauh. Campur-campur enggak apa-apa emang? Enggak apa-apa. Pak, ngicipin, Pak. Oh iya. Touring juga Bogor. Ujung genteng. Hah? Ujung genteng. Ujung genteng. Oh, jauh lagi. Kita Bogor aja. Tapi gua juga lumayan dari Bintaro ke Bogor. Lumayan kan naik ke atas. Maya naik 2 tak. Ayo. Belum berangkat. Kita berdoa dulu. Kemudian lancar semua, mari kita berdoa. Kita balik baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita berangkat. Oke.
diatasin.